Oke, balik sama gue ya. Kali ini gue lagi main game Nintendo Switch pakai emulator Yujin ya. Jadi nama gamenya itu apa ya? Kalau nggak salah Waifu Impact ya. Gue pengen tahu ini kuat nggak nih gue main game ini pakai emulator ini ya. Soalnya ya bukan game PC ya. Game pakai emulator berat kadang-kadang ya. Dan gue nggak pernah main game ini. Itu game apa Waifu Impact itu ya. Pengen tahu aja. Jadi gue main dulu, gue matiin mic gitu. Untuk FPS sih kalau belum main ini dapat gede sih. Masa FPS-nya sampai 70 ya? Mungkin kalau udah masuk ke gameplaynya mungkin turun ya, bakal drop ya. Gua main pakai i5 ya, i5 Gen 10 ya. Masih pakai GTX ya. Waduh gimana? Begitu masuk gameplay FPS-nya drop langsung di bawah dua. Anjir. Hancur, cok. Ini game apa anjir, gila. Bikini pakai bikini anjir. Bikini di pantai itu, ini game gokil banget anjir. Pertama kali main emang kayak gini, dia ngerender gitu ya. Jadi apa yang gua lakuin dia ngerender, buka map ngerender. Pencet apa render kayak agak-agak dia yang buka ya, ngebuka sesuatu yang belum pernah dibuka. Ya gitu, pertama emang main di emulator ya, nge-lag ya. Parah yang ini, gak tau game apa nih konyol. Bangsat ini goyang, cok. Apanya ini goyang? Wah, parah ini game. Ada aja buat game-game begini sempak. Kok bisa nyelam di air kan nih? Bisa berenang enggak ini? Oh, nggak bisa berenang, cok. Nggak bisa ke sana jauh. Gokil game kocak. Jadi senjatanya pestor air, coy. Ini main-mainan tembak pestor air kali ya. Masalahnya ini cahaya apa, coba cahaya ilahi anjing. Nggak terjadi apa-apa gua ke situ ya. Nggak terjadi apa-apa anjir, ini apa ini? Oke, nggak jelas. Thank you.
gagal paham gue nih, game ini tujuannya kemana kok nggak jelas coy. Nah, orang buat game kayak gini anjir. Gokil, gokil. 18 plus cok, kalau masih bocil jangan nonton. Lihat kayak ada orang NPC ya, gerak-gerak itu, apakah gua harus tembakin dia pakai tembakan air? Coba ya. Bangke, keluar suara-suara yang bahaya anjing. Kacau ya. Kok gue jadi pengen denger dia ditembakin terus anjir. Ngaco ini game sih, hancur. Anjir, di dalam air ada kayak gitu. Mana di bawah dalam air ini mah anjir. Tapi game ini ukuran game sih nggak berat, tapi ini mainnya konyol anjir. Pas ditembak suaranya, waduh, kacau.
Sumpah demi apa orang buat game gini tujuannya apa cok? Pakai tembakan air, tembak-tembakan, pakai begini nggak jelas banget. Gue udah nyamar jadi pohon gitu anjir, masih ditembakin. NPC-nya jauh banget botnya. Gue nyamar jadi pohon bisa ditembakin, tahu ya. Botnya kayak ada cheat-nya, ada sensor. Orang ada deket dia itu langsung auto tembak kampret. Main game ini kok gak pakai headset bahaya cok.
Kacau ya. Oke, game video gue akhirin aja lah. Gue gak ngerti main game itu apa tujuannya. Lo ketemu bot NPC tembak-tembakan tuh. Gue rasa game ini kalau lo main Nintendo Switch ya, main game Ori nya itu mungkin main online sih, mungkin gue yakin nih main online sama orang atau sama temen gitu ya. Jadi main tembak-tembakan ini, tembak-tembakan gitu tuh kayak tolol aja, gak jelas sih apa gitu. Serunya gak ada anjir, apa serunya gitu ya. Oke, okay, thank you, pusing, man.